Pada ajang EICMA 2023, Suzuki perkenalkan motorsport terbaru, GSX-8R 2024. Motor ini dibangun berbasis dari Suzuki GSX-8S yang sebelumnya telah hadir lebih dulu. Mengusung gaya desain sport, Suzuki GSX-8R 2024 merupakan motor full fairing khas motor balap. Meski demikian, motor ini tetap terlihat ramping, menambah rasa percaya diri pengendaranya untuk berakselerasi. Suzuki mengatakan, motor ini cocok diajak untuk berpetualang, digunakan harian, bahkan untuk melibas trek sirkuit yang menantang. Kehadiran GSX-8R tentunya bakal jadi lawan tangguh bagi motor bergenre sport yang sudah ada sebelumnya, seperti Yamaha R7 dan Aprilia RS660. Secara desain, GSX-8R suguhkan gaya sporty yang kental, dengan full fairing di bagian bodinya. Di bagian depan terdapat lampu berteknologi LED yang peletakannya dibuat vertikal. Bagian suspensi, GSX-8R diberikan peredam kejut yang berbeda dari GSX-8S. Shockbreaker dari KYB yang disebut Suzuki sebagai Separate Function Fork Big Piston atau SFFBP janjikan kenyamanan berkendara yang lebih. Sementara untuk suspensi bagian belakang, andalkan model monoshock dan memiliki fungsi preload adjustable. Bagian dashboard GSX-8R disematkan panel instrumen multifungsi dengan layar TFT berukuran 5 inci. Panel instrumen ini memuat beragam informasi yang berkaitan dengan motor, termasuk untuk informasi kecepatan dan putaran mesin. Pada bagian jantung mekanisnya, GSX-8R dibekali dengan dua mesin silinder berkapasitas 776cc. Pada sudut kemiringan crankshaft 270 derajat, sehingga bisa hasilkan pembakaran layaknya mesin V-twin. GSX-8R dibekali dengan tangki bahan bakar yang cukup besar. Tangki bahan bakarnya sanggup menampung bensin hingga 14 liter. Suzuki belum melansir secara resmi harga untuk GSX-8R ini. Namun dari berbagai sumber, motorsport Suzuki ini dibanderol dengan harga 9.000 pound sterling, atau sekitar 173 jutaan rupiah.